Halo semuanya. Nah, di video kali ini cara kita mengaktifkan untuk rekaman video 4K 60fps di HP iPhone. Itu adalah salah satu rekaman terbaik pada HP iPhone ya teman-teman ya. Jadi untuk resolusi videonya kita bisa menggunakan 4K 60fps. Jadi sebagai contoh, di saat kita membuka kamera, nah misalnya kita tekan di bagian video, nah secara umumnya kan seperti ini. Tapi bagaimana cara kita untuk mengaktifkan supaya hasil rekamannya bisa 4K dan 60fps. Nah, jadi caranya seperti ini. Oke, jadi yang di sini pertama silahkan teman-teman buka saja di bagian pengaturan. Nah, nanti kan bakalan muncul seperti ini. Nah, untuk di HP iPhone teman-teman cari di bagian sini ya. Cari di bagian, nah ini ada kamera. Silahkan teman-teman tekan. Kemudian di bagian sini kan di atasnya ada format. Ini kita kalau di format efisien tertinggi aja ya. Kemudian di bagian rekam video, di sini silahkan kita tekan. Nah, untuk di bagian sini kita harus centang di bagian bawah sini dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada 4K pada 60fps. Jadi di sini silahkan kita aktifkan terlebih dahulu. Jadi misalnya kita sudah aktif, baru kita pergi ke bagian kamera. Kemudian kita tekan ke video. Nah, ini maka video kita sudah merekam pada 4K 60fps ya. Memang kelihatannya lebih smooth ya teman-teman ya. Oke, nah jadi kita coba lihat ya untuk hasil videonya. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk informasi daripada videonya ya. Ini informasinya 4K 2160x3840. Nah, itu kurang lebih 4K 60fps ya teman-teman ya. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan komen aja di bawah ini. See you next video. Dadah.